Jadi tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh penyelenggara negara ya di wilayah Kabupaten Sorong dan juga di Manokwari. Di mana yang ditangkap oleh KPK adalah pejabat di Kabupaten Sorong dan juga pemeriksa di BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, perwakilan dari Provinsi Papua Barat Daya gitu ya. Nah, saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK dan tentu perkembangannya nanti pasti kami akan sampaikan lebih lanjut ya, terkait misalnya modusnya apa, kemudian barang buktinya apa dan seterusnya. Kami nanti akan sampaikan dan publikasikan kepada masyarakat. Inisialnya Pak, kalau boleh tahu yang Iya, betul. Salah satunya adalah pejabat Bupati Sorong. Oh, pejabat ya. Bupati Sorong ya? Iya, pejabatnya yang turut juga diamankan. Ya. Inisialnya Pak? Nama pejabat Bupati Sorong ya, nanti bisa dicek, termasuk ada pejabat di lingkungan Pemkab Sorong dan dua orang dari BPK perwakilan Papua Barat Daya. Yang bersangkutan diamankan di mana Pak? Ya, ada di Sorong. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan di Sorong. Berarti di Polda Papua Barat Daya ya? Di Sorong, di Polres. Di Polres Sorong. Ya. Oke. Okay.